Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Hari ini Rudat FM berada di Kopi Tubing Sentul teman-teman. Kopi Tubing Sentul merupakan bagian dari Kopi Tubing yang berada di Pamijahan. Jadi sekarang baru dibuka di sekitar Eco Park Sentul ya teman-teman. Coba kita explore seperti apa penampakan dari Kopi Tubing. Halo teman-teman, Kopi Tubing Sentul ya teman-teman. Ada bagian yang indoor, kemudian indoornya ada yang terbuka di atas, kemudian ada juga yang di outdoor teman-teman. Memang tidak seluas yang di Pamijahan teman-teman, karena ini di komplek di sekitar Afong teman-teman. Ini pintu masuknya teman-teman. Ya, jadi satu komplek dengan rumah makan atau tempat kuliner lainnya teman-teman. Baru dibuka di hari Jumat kemarin teman-teman. Jadi ini merupakan hari kedua dari Kopi Tubing Sentul operasional ya teman-teman. Nah teman-teman yang berada di luar, ada bagian berupa gazebo-gazebo yang diset untuk family teman-teman. Nah, ada juga yang berupa amphitheater teman-teman. Dan ada fitur musik, live musik teman-teman, live musik di corner ya. Nah, di kejauhan juga ada Afong, Pasar Afong Sentul City ya teman-teman. Ada bagian macam barnya yang menggunakan ayunan teman-teman, unik ya. Nah ini penampakannya teman-teman di areanya, mungkin tidak terluas seperti yang di Pamijahan, namun cukup banyak tempat duduk yang tersedia teman-teman. Ada set Santorininya. Jadi campur-campur ya teman-teman. Namun pada umumnya kubah-kubah ya, bentuk kubah-kubah yang mendominasi ala Santorini tentunya. Coba kita mengakses lantai satu teman-teman. Ini lantai dasarnya, ini lantai satu. Seperti apa penampakannya ya teman-teman. Nah ini teman-teman suasana di lantai satu. Ada bagian outdoornya juga yang berupa payung-payung. Pemandangan ke kolam dan pintu masuk. Ada juga gazebo indoornya teman-teman. Cukup nyaman teman-teman ya. Nah ini pemandangan ke Sungai Cikeas teman-teman. Cukup besar ya. Nah ini ada serambinya teman-teman yang menjadi balkon. Ada live music corner ya teman-teman.
Nah, ada gambaran ya teman-teman seperti apa penampakan Kopi Tebing Sentul yang lokasinya tidak jauh dari Bundaran Sentul ya teman-teman. Di sebelah depan ada Islamic Center dan masjidnya teman-teman. Nah, teman-teman, serambi belakang yang mengarah ke Sungai Cikeas, teman-teman. Jadi ada payung-payung juga. Nah, ini teman-teman. Cukup cozy, teman-teman. Nah, ada tempat duduk juga. Nah, ini kopi tebingnya. Get soaked with coffee. Nah ini teman-teman ya, menghadap ke Pasar Apung, Sentul City. Enak. Enak, enak. You say when you say